Jadi sekarang bakal ada Bane Emblem support. Kalau nggak Bane Emblem support tuh Bane Emblem. Emblem support sih guys paling masuk akal. Masa bannya pakai emblem lagi, cok? Bercanda, setan. Bannya pakai emblem lagi sih, macam sampah. Udah kita coba guys, berapa besar damage semburannya. Burik. Guys, burik banget. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang akan kita bikin di item pertama? Sakit banget sih. Badai COD. Banyak Clock of Destiny sih, sampah banget guys, sumpah. Serang. Gila, sakit juga tuh ultinya. Wah, iya benar. Udah 10%. Skill satunya cuma 1 detik loh. Oh enggak. Buah. 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 Sakit banget, cok. Mana ada ngeregennya cepet aja. Buah. Buah. Mari kita coba ya guys ya. Bismillah headshot. Buah. 4000 anjing damage-nya. Gila. Serang. Ini ngebagi bucok. Buah. Oh ini ada pasir impurage guys. Ada kita coba kalau misalkan ada minion.
Wah, sumpah itu skill damage skill duanya gak ada otak, cok. Udah kayak bakal udah kayak dibura sama naga baru support. Lagi level bot bodo amat guys, publik tai. Di game sih gue gak akan, gak tahu ya bakal pakai minion atau gak. Mari kita coba guys, kalau ada minion damage itu rate-nya. Strong 700 tetap dikit. Ini untuk manusianya langsung kena makan. Wah, coba ya guys ya, kita ganti apa ya. Sebenernya gak mungkin sih nanti buatnya kayak gini tuh. 1,6 gak tuh. Wah, 2000 gak tuh misalnya. Wah, 400 anjing. Ih, 2900 cok. Jijik banget. 2700. Tuh. Itu lagi apa dulu? Sumpah jijik banget cok. Sumpah sampai hero gua gak ada yang dibuff sih, gua emosi sama nonton ya guys ya. Sampai hero gua enggak ada yang di-buff sih, gua emosi ya. Ini sampai Munten nge-buff hero Gurita tapi hero Magi enggak ada yang di-buff, berantem sama kita boleh dah. Pensiun gua, cok. Bannya di-buff. Brody di adjust, cuman lebih cenderung ke dibikin layaknya marksman, guys. Jadi si Brody ini sama Muntun ditekankan untuk ayolah bikin damage, jangan banyak-banyak bikin tank, lu tuh harusnya marksman. Si Muntun tuh minta Brody kayak gitu. Benedetta juga di nerf. Soalnya memang skill satunya juga kayak sampah. Gua sebagai support tuh sengsara guys, dikejar-kejar Benedetta. Di Sung Sing, kan tuh di nerf. Udah gak akan ada Yeses gameplay lagi guys buat kita. Soalnya apa? Soalnya terlalu haram, cok. Muntun mungkin mengerti siapa yang gua rasakan dan itu alasan kenapa gua nge-spam Yeses guys. Cuman nerfnya juga ini gak gede. Nerfnya juga gak terlalu berasa sih. Ini kayak cuman ngurangin beberapa damage dan harusnya Yeses masih worth buat dipick. Matilda di buff, namun pada nyatanya itu itu di adjust ya guys ya, sama decay ratio nya itu di tambahin 35 untuk early game. Jadi memang lebih kuat guys Matilda. Tapi untuk beberapa whips yang biasanya full ke minion sekarang udah nggak bisa tuh kan. Biasanya kalau kan ada hero sama ada minion itu si whips-nya itu bakal datang ke si hero-nya otomatis. Sekarang tuh bakal kebagi ke minion. Ya artinya untuk kapabilitas clear lane-nya jauh lebih ada. Cuman itu poke-nya tuh yang ngebikin Matilda di ngerikan itu jadi berkurang. Aku itu mampus dah di nerf saat. Enggak sih sebenarnya ini di adjust dan ngebikin si skill duanya itu jauh lebih lebih berguna daripada si skill satunya, supaya kapabilitas si Paku itu sebagai tank itu jauh lebih berkurang guys. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak banget tuh Paku itu tank. Cuman harusnya di late game sama aja sih. Gak terlalu ngefek. Udah lah ini Paku Hitam masih sampah cok. Sylvana di nerf abis-abisan. We have tried to restrict her power for initiating attack when she lack good equipment. Decide to balance out the former adjustment, we have optimized the logic of her passive. Ya ini gue setuju. Ratio attack speednya itu dikurangi. Jadi buat si skill duanya harusnya ya.
efeknya. Pasifnya basic attack-nya di edge 47 45 75 sama 45 di power, jadi 45 60 25 45 60. Di nerf cow pasifnya demi Alec. Gain stack or passive with basic attack where the full stack passive effect can also be triggered. Ah, cuman bedanya kan sebelumnya itu si pasifnya harus ke-trigger sama skill 2. Sekarang itu basic attack-nya udah bisa nge-trigger si pasifnya yang bikin ini roll tetap haram. Skill 2-nya itu di nerf dimulai dari shield-nya. Yang ngebikin si Sylvana tank itu hilang. Udah hilang, bagus ya. Ultimate-nya di nerf, jadi ya ini mah cuman kayak sosok-sosokan lah. Terus Angela. Wow, hero-nya Rek nih. Hero-nya Rek sama Opai. Hero-nya Bang Tato. Di buff. Angela skill 1 grant many effect. Papi-papi pum. Skill 1 magic power bonus for damage. Bisa regen, bedanya slow-nya berkurang. Masuk akal sih guys ini Angela di buff kayak gini. Soalnya memang slow-nya Angela itu macam sampah dan ngebikin ini jauh lebih kuat. Ini lebih cenderung di buff ya guys Angela ya guys. Kayaknya kedepannya gue bakal main Angela juga. Cooldown base shield-nya cuman dikurangi, cooldown dipercepat. Bonus for shield. Aurora, we have largely increased the extra damage Aurora could gain from equipment with the aim of letting some mage take the lead in battle during the late game. Expect to see Aurora become the main magic damage dealer of our team in the late game. We also improve the flow of Aurora ability, make it easier for her and this to do the TSO with skill combo at high speed. Improve the feel of skill 1, skill 1, skill 1, and skill combos. Passive-nya damage bonus to frozen target. Skill 1 magic warning. Gila, ini sih dibuat mati-matian, cok. Nampaknya kita akan bermain Aurora ya, guys ya. Nampaknya kita akan bermain Aurora. Johnson. We have made some trouble with Bentara. Oke, Janice Johnson di nerf sih harusnya ini. Cuek. Udah pakai Aurora, bercanda lah. Salah. Mana cowok hero kayak Lunox, Parsha, Loi, Selena. Gak di buff-buff. Elah. Terizla juga di buff, jauh lebih berguna sekarang, cuman di team fight-nya agak sedikit ya kendor. Cuman dia itu enggak masalah dan give a fuck. Oke. Ultimate-nya bakal jauh lebih spammable, guys. 1-1, oke, 1-1 di nerf, mampus dah. Capek gue 1-1. Barat di buff oleh Opai, ada gawean juga sekarang. Yuzhong di nerf, nah bagus, mampus dah. Lapu-lapu di nerf, mampus. Sumpah. Aduh, ada Alpha lagi sekarang cuma. Balik kita di buff. Balik kita di buff. Gue beli skinnya dah habis ini. Di nerf, cok. Guys, bukan di buff, vale di nerf, babi. Ah, males gua. Saat udahlah. Males gua main Mobile Legend.
Son of Darkness, bla 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 bla. HP regenerate from hand so you can attack, but we'll have deal, bla bla. Hah? Tambah 50 lagi supaya si pasifnya itu jauh lebih masuk akal. Oke, masuk akal ya di roadblock. SP di nerf mampus. Early game yang terutama sama ultimate-nya. Moskov. Cuman gak ada di nerf, asli dah. Jadi magia itu udah susah tahun sekarang tuh. Di nerf mulu. Di nerf mulu. Moskov kok apa early game-nya makin keluar, guys? Ah gak ada cok, sumpah semua hero nya najis banget. Masa gua main Aurora sekarang? Kita bakal main Aurora sama Angela. Aurora, Angela, Matilda. Ya sama aja lah. Udahlah, cobalah muntot. Please, tolong Bane. Jangan bercanda ya, sumpah.